yang sebenar-benarnya aku itu nyata pada dirimu, kepada sifat yang disifatkan. Maka karamkanlah dirimu dalam lautan tidak bertepi itu. Niscaya yang ada bukan lagi engkau atau akumu, tetapi aku zat yang melahirkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridallahu ta'ala bishiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan di malam yang berbahagia ini, kembali saya menyampaikan sebuah muzakarah tentang perjalanan nafs, atau bagaimana cara kita mencapai jiwa yang tenang, sebagaimana yang kemarin telah kita bahas tentang surat Al-Fajr ayat 27 dan 28 tentang wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Yang kemarin kita membahas mengenai kunci rahasia kun fayakun, dan dalam hal ini saya akan membahas mengenai nafas lam jalalah. Pembahasan kedua untuk mencapai daripada perjalanan nafs agar kita mencapai derajat hakikat ma'rifat, dalam artian kita mencapai jiwa-jiwa yang tenang. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mari kita mulai tentang perjalanan nafs lam jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas lam jalalah. Yang sebenar-benarnya aku itu nyata pada dirimu, kepada sifat yang disifatkan. Maka karamkanlah dirimu dalam lautan tidak bertepi itu. Niscaya yang ada bukan lagi engkau atau akumu, tetapi aku zat yang melahirkan segalanya. Aku dalam rupamu, yakni sifatku yang nyata dalam kelakuanmu. Engkau tiada upaya dan kekuatan untuk melakukan segala gerak itu, malahan engkau melakukan atas karunia, atas rahmatku semata-mata. Kenapa engkau masih merasa ada kewujudan dalam hidup ini, sedangkan wujud ini adalah aku semata-mata? Yang mengajarkan kelakuan itu aku atas kudrat dan iradatku. Yang menentukan waktu pun aku. Aku punya ilmu, tanpa itu engkau tiada. Aku sengaja menyatakan diriku padamu, dan aku memuji diriku di atas lidahmu. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, jangan sekali-kali ada rasa di dalam hatimu bahwa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiku. Ketahuilah bahwa engkau adalah hambaku yang fakir, berhak menerima pemberianku dengan kasih dan sayangku. Akan kupersembahkan sedikit rahasia tentang diriku kepadamu. Sebenarnya lafaz lam alif lam lam ha itu mengandung 1001 rahasia tersirat. Hanya yang mengaji dan mengkaji jualah yang mengerti rahasia sebenarnya. Kata para wali dan alim ulama bahwa lafaz Allah inilah yang sebenar-benarnya rahasia, terletak di dalam dirimu. Di sini akan dijabarkan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai rahasia yang sebenar-benarnya di dalam huruf-hurufnya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, yang pertama kita akan mulai dengan huruf lam, dalam arti lam alif. Lam alif itu merupakan ucapan bagi tubuhmu, menjaga kulit dan bulumu, kolbi, kepada baitullah. Yang kedua, ilaha alif lam ha, itu merupakan ucapan bagi hatimu, penjaga daging dan darahmu, kolbi, kepada baitul makmur. Illa alif lam alif, itu merupakan ucapan bagi nyawamu, penjaga urat dan tulangmu, kolbi, kepada arsy. Allah alif lam lam ha, itu merupakan ucapan kepada rahasiamu, penjaga urat dan sumsummu, kolbi, kepada Allah. Tarik nafas dengan kalimat hu, kemudian tahan. Di saat menahan, baca dalam hati kalimat ini. Usalli lam jalalah, ruh aku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat baitullah. Allahu la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hembuskan nafas dengan kalimat Allah. Amalkan dua kali dalam 24 jam. Siang satu kali, malam satu kali. InsyaAllah akan terbuka rahasia daripada Allah itu sendiri. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, kita akan membahas mengenai huruf yang pertama yaitu alif. Alif itu adalah bisa dikatakan sebagai ahadiyah zat. La ta'yun pun aku, sirullah pun aku jua. Inilah asal niat yang tiada huruf dan tiada suara. Inilah usalli, artinya aku, sifatnya nafsi wujud. Adapun alif itu, dalil menyatakan makna zat, martabat insan dan ahadiyah. Dengan kebesaran alif ini, maka jadilah lam, yakni dengan kebesaran dan kekayaan sifat zat, artinya esa pada pihak tanzil. Yang kedua, lam awal atau alif di atas. Adapun alif di atas itu, dalil menyatakan sifat huruf alif di atas. Maka jadilah lam awal, maknanya sifatku semata-mata. Martabatnya wahdah dan ta'yun awal. Artinya nyata aku yang pertama, yakni tajali sifatku, yaitu Allah menjadi Nur Muhammad, Ain Sabitah, wujud idofi, insanul kamil pun aku jua. Menanggung namanya Allah, itulah asal yang sebenarnya sifat ma'ani. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Lanjut kepada lam akhir atau alif di bawah. Menyatakan bahwa adapun alif di bawah itu dalil menyatakan asma'ku. Huruf alif di bawah menjadi lam akhir, maknanya asma' martabah, martabat wahidiyah. Yang bernama Allah yakni ta'yun atsani, artinya nyata yang kedua. Maka tajalilah ruh Adam dengan kebersamaanku. Kelimpahan ruh inilah menjadi tubuh Adam daripada huruf alif di atas. Maka huruf ini maknanya zat alif di atas, maka jadilah lam awal. Maknanya sifat alif di bawah, maka jadilah lam akhir. Maknanya asma alif di depan, maka jadilah maknanya af'al. Maka empat huruf itu adalah empat sifat alif, lam, lam, ha. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Pertama kita akan membahas mengenai ruh jasmani. Ruh jasmani itu adalah tubuhku, yakni diri tajali. Yang kedua ruh ruhani. Ruh ruhani itu adalah hatiku, yakni diri terperi. Yang ketiga adalah ruh idofi, yaitu nyawaku, yakni diri yang terperi. Dan yang keempat adalah ruhul al-kudus, yaitu rahasiaku, yakni diri yang wujud. Maka adapun nama Allah itu jadi tubuh padamu. Tubuh kepada Allah itu jadi nyawa padamu. Hati kepada Allah itu jadi nyawa kepadamu. Nyawa kepada Allah itu jadi rahasia kepadamu. Maka adapun yang bernama tubuh itu perbuatan yang datang daripada hati. Perbuatan hati itu datang daripada nyawa. Perbuatan nyawa itu datang daripada rahasia. Dan perbuatan rahasia itu datang daripada af'alku atau Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Maka adapun yang bernama mata itu ialah untuk melihat. Dan orang yang melihat itu tempatnya pada mata hati, pada jantung. Di dalam jantung ada yang disebut daripada fuad. Dan di dalam fuad ada yang disebut daripada cahaya. Dan di dalam cahaya itulah tempat daripada rahasia sejati. Di dalam rahasia itulah seperti firman Allah yang berbunyi Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang rahasia nafas lam jalalah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahasia hidayah untuk kita sampai kepadanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wa nur fi sam'i wa nur fi haqqi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli.